Hai guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara melihat kartu ujian P3K Guru tahap kedua. Caranya, klik Google, lalu kita klik SSCN, sscasn.bkn.go.id, lalu kita klik. Nah, di sini dia akan masuk. Kita akan login menggunakan nomor induk KTP, kependudukan ya, atau NIK KTP, karena ini saya udah ada di sini. Jadi saya langsung lanjutkan, kita masukkan passwordnya, dan juga kita klik masuk. Begitu kita klik masuk, akan kelihatan nih seperti ini tampilannya, resume pendaftaran, ada foto saya. Nah, di sini kan ada jenis yang dilamar, seleksi P3K Guru. Untuk nama instansi pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta tahap kedua, jenis jabatan, jenis formasi jabatannya adalah tertera di sini. Lokasi formasi yang saya tuju, kebetulan saya tesnya ada di sini. Nah, di sini ada data-data kita ya, yaitu nama sesuai jasa, tanggal lahir, nama perguruan tinggi asal, akreditasi perguruan tinggi, pendidikan, akreditasi, tahun lulus, nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun lulus, ada IPK juga. Nah, ini ada jenis sertifikasi, kebetulan saya sertifikasinya biologi dan terdata sebagai guru swasta dapodik, nomor NIK saya. Lalu inputan pembuatan akun, diulang lagi ya, untuk Jakarta, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, tinggi badan, alamat domisili, kemudian ada juga kabupaten atau kota, provinsi, dan juga nomor telepon. Di sini ada email yang tertera dan ada jenis disabilitas. Ini non disabilitas ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah ada persyaratan, yaitu KTP scanan, ijazah scanan, transkrip nilai scan, foto dengan latar belakang merah, dan juga sertifikat pendidik. Nah, yang kita melakukan di sini kan ada cetak kartu informasi akun. Ada juga cetak kartu pendaftaran CASN. Yang perlu kita lakukan adalah ini ada tulisan selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Ini nanti kita akan klik kartu peserta ujian, tapi kita klik dulu nih deklarasi sehat. Nah, jadi deklarasi sehatnya kita klik. Nah, kita klik deklarasi sehat, kelihatan deh kayak begini. Deklarasi sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, saya Maya Nova, alamat domisili, nomor KTP, nomor HP, tanggal simpan. Jadi ini pernyataan kita bahwa dalam 14 hari terakhir nggak ada satu anggota rumah saya yang kena COVID, saya nggak pernah ketemu sama orang yang kena COVID, saya sedang tidak demam, tidak batuk, tidak kehilangan penciuman, tidak sakit kepala, tidak sakit tenggorokan, tidak hidung tersumbat, tidak sesak napas, tidak diare, dan juga tidak hilang pengecapan. Nah, saya dinyatakan tidak terkonfirmasi COVID-19. Nah, ini setelah saya klik simpan, ini ada cetak. Kita klik cetak, ini akan ke download bentuknya PDF. Nah, kita buka ya. Nah, untuk deklarasi sehat, ini hasil dari download di resume ya. Ada kata-katanya seperti ini: dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, saya Maya Nova dengan nomor NIK dan alamat domisili, nomor handphone dan tanggal, menyatakan bahwa saya ini dalam 14 hari tidak terkonfirmasi dan tidak pernah berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi atau bergejala COVID. Saya tidak sedang demam, batuk, kehilangan penciuman, sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, nafas sesak, diare, atau hilang pengecapan. Dan saya dinyatakan tidak terkonfirmasi COVID-19. Ini pernyataannya. Lalu saya buat untuk keselamatan dan kesehatan. Lalu di sini nanti saya diminta tanda tangan, dan ini ada barcode-nya. Inilah deklarasi sehat. Dan inilah kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 P3K Guru.
informasi umum. Di sini ada instansinya, ada nama sesuai KTP, ada nomor KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor peserta, pas informasi, kualifikasi pendidikan, informasi jabatan, lokasi ujian, informasi lain. Ini adalah tanggal ujian dan juga waktunya, juga ruangannya. Nah, di sini ada tanggal melamar 17 November 2021, ada PIN ujian, ada barcode-nya juga. Dan di bawah ini ada pengumuman. Yang pertama, kartu peserta ini wajib dibawa saat ujian. Lalu peserta membawa bukti identitas diri asli yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem saat pelaksanaan ujian. Yang ketiga, peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang ada di halaman resume, nanti kita lihat ya. Yang keempat, kita wajib membawa masker 3 lapis ditambah masker kain di bagian luar, jadi double masker, dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Lalu peserta juga wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Jadi seperti ini ya untuk kartu ujian seleksi CASN 2021.